Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kemarin Ija waktu hari Minggu bikin tape ketan hitam ya. Bikin tape ketan hitam. Sekarang udah Senin Selasa. Sekarang Selasa kan, waktunya dibuka. Mari kita buka tapenya yang udah mateng. Buka dulu yuk. Nanti dicobain manis apa enggaknya, apa asam. Kalau Ija sih senangnya ada agak asam-asam dikit gitu, jadi seger, apalagi kalau dimasukin ke dalam kulkas. Sekarang mari kita buka peuyeuman tape itu, peuyeuman tape ungkeban ya, pokoknya mah yang dipeuyeum di bulong itu yang kemarin ya. Tape ketan hitam, peuyeum ketan hideung. Ayo mari buka sini ya, ini dia. Wangi banget peuyeumnya, wangi. Lihat ya, ini yang di mangkok, ini yang di mangkok. Oh, ada airnya. Nah, kita siapin di piring. Mau nyobain ya? Buka tapenya, daunnya masih cantik-cantik ya, hijau. Airan dikit ya, berair dikit. Ija coba ya. Agak asam-asam dikit ya, nyereng. Apalagi kalau dimasukin ke kulkas, enak banget. Ini enak sih. Kalau pakai es ya, es doger gitu kayak gitu. Segar banget. Pakai tangan aja. Enak. Selamat mencoba ya untuk kalian yang belum tahu cara bikinnya seperti ini. Jangan lupa, jika suka sama video Ija, mohon di like. Yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, karena subscribe itu, pencet tombol itu gratis ya, nggak dipungut biaya. Dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang mau komen ya, silahkan. Oh ya, yang suka dengan video Ija mohon di like, komen dan subscribe ya. Makasih, bye bye, wassalam.